selbe Schuss. Ya guys, dan ini dia kita lagi-lagi mereview kapal kelas 9 buatan Italia, kapal destroyer Paolo Emilio. Ada lagi nanti namanya Nino Bixio, tapi itu jauh, kelas 5 atau kelas 4, hanya kelas 9 guys. Ini Paolo Emilio ini torpedonya sangat kuat sekali dari dekatnya. Dua aja bisa menggelamkan sebuah kapal. Torpedo damage yang paling tinggi guys. Memiliki damage yang paling tinggi. Oke, dia menuju ke sebelah sana. Dia mematikan ininya guys. Itu lihat mau sempat dia nggak menembak kapal musuh yang lewat, karena kalau ditembak nanti bakalan ketahuan juga posisinya. Lain cerita kalau musuhnya udah jelas-jelas nyerang dia baru. Maksudnya lain cerita jika kapal itu langsung menyerang Paolo Emilio, maka dia harus terpaksa mengaktifkan auto tembakannya. Oke, sembunyi di balik bukit, balik gunung. Tidak ada nampak siapa. Wah, itu ada dua musuh guys di sebelah kiri. Dan musuhnya nggak nampak si Paolo Emilio ini. Oke, musuh ada di kanan dan di kiri guys. Kita lihat dia bakalan menyerang yang mana dulu, yang kiri atau yang kanan. Oh, dia ngambil area dulu, capture area dulu. Oh, dia gaya-gaya menyerang yang kanan. Itu ada kapal destroyer kawan. Oke, ada Leon. Pakai Y atau I? Kalau pakai Y itu buatan Perancis, kalau pakai I buatan Inggris. Tulisannya. Ah, ini kayaknya Inggris, guys. Kapal perang buatan Inggris. Oh, ada Vladivostok juga, guys. Kayaknya mereka nggak tahu. Karena belum aktif secondary battery-nya. Oke, aktifkan asap. Sovralimentazione attivata. Berarti serangan jarak dekat. Oh. Aduh, menghilang dia. Sabar. Musuhnya kena, aduh, lengket di apa? Rilasciata cortina fumogena. Lengket di bukit, di gunung. Hancurlah Vladivostok itu. Lihat, udah kena, ada jalan. 5 kali torpedo langsung mati, guys. Main blusukan itu ada 8. 5 saya sudah menenggelamkan Vladivostok. Sebuah kapal perang. Jadi sisanya itu kalau kena itu ya meledak gitu aja. Kena juga dia tapi nggak dihitung. Hitung 5 dia aja. Oke. Kayaknya di sebelah sini ada kapal induk, soalnya dari tadi lalu lalang kapal apa? Ini kapal perang ini, yang ini. Yang torpedo ini. Pesawat ini. Oh, dia mengaktifkan ininya. Anti aircraft-nya, anti pesawat udara. Oh. Sepertinya di sebelah sana ada kapal induk di depan. Oh, bukan. Itu Kansas buatan Amerika. Kapal kelas 8 ya kalau enggak salah. Kapal kelas 7. Kapal perang.
Oh, jauh 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 torpedonya. Nah, jauh 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 jauh. Oke, dimatikan lagi ininya, guys. Anti aircraft-nya biar jangan ketahuan posisi. Ini mode silent kill. Kita mendekat, lalu tembakan torpedo. Kayaknya nanti aku bakal beli game ini lah ya, beli kapal ini kayaknya seru banget. Italia punya destroyer. Oke, mendekat ke Leon atau Izumo. Izumo buatan Jepang kelas 9 sama battleship dua-duanya. Oke, Leonnya mendekat ke arah Izumo. Oke, dan asap pun diaktifkan, guys. Generatore di fumo avviato. Kita lihat yang mana yang duluan hancur. Ada Leon di kiri dan Izumo di kanan. Izumo di kiri dan Leon di kanan. Mereka nggak lihat, di sini ada. Leon juga kena kah? Oh. Hancur, dua-dua sekali dua, guys. Ada sekali dua, gila banget ini. Oleh Leo lagi-lagi. Corazzata nemica affondata. Problema risolto, signore. Mamam tuh, torpedo. Ah, keren makan. Sovralimentazione disattivata. Darah masih banyak, sekitar 24.000. Sementara darah maksimal itu 27. Berkurang 3.000 aja darahnya. Sementara udah nge-kill 3. 3 kapal perang lainnya. Udah hancur kapal musuh, guys. Itu ada Kansas. Apakah sempat ngincer Kansas? USS Kansas Amerika. Semakin dekat. Ada 17 km jaraknya. Semakin dekat lagi, guys. Iya, Kansasnya belum menyadari ada yang mendekat. Bahaya mendekat. Dia belum bisa mendeteksi si Paul Emil ini, guys. Oh, Kansas itu masih itu ada torpedo yang lain yang sedang mengejarnya. Kenapa enggak dia? Oh, tuh kapal kawan itu kena torpedo musuh. Aduh, 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 hancur dia. Sekarat, guys. Sekarat dia. Marco Polo. Nah, destroyer. Diserang oleh destroyer. Destroyer ini berbahaya, kecil-kecil cabai rawit. Ya, Kansas belum menyadari ada bahaya mendekat, guys. Semakin dekat lagi dengan Kansas. USS Kansas. Jarak tinggal berapa kilo? 7 kilo lagi, lebih kurang. 7, sekian. Oke, Paolo Melio mengaktifkan asap. Kansas menghilang.
pasti bakalan nampak lagi tuh. Tenang guys. Harusnya sih di sini udah. Iya. Rilasciata cortina fumogena. Kansasnya juga punya efek-efek gitu ya. Oke, ini di depan mata. Aduh, udah keburu habis asapnya, guys. Kejar torpedo. Sovralimentazione disattivata. Aduh, diserang nggak bisa-bisan. Luar. Aduh, kena dua masih terbeda ya. Hancur juga dia. Kansas. Sementara ada kapal. Aduh. Tuh, dari kapal induk depan. Bisa diincar kapal induknya. Diserang langsung aja langsung pakai meriam. Kalau lebih bagus didekati tapi tidak ketahuan ya. Tidak ada asap lagi. Hakuryu. Siapa sih? Kapal induk Jepang. Jadi dekati terus. Oh. Serang bertubi-tubi oleh skuad udara dari kapal induk. Sementara darat tinggal 1500 lagi, guys. Apakah sanggup? Ayo mendekat. Oh, gak kena. Apakah Hakuryu ini akan, kapal induk ini akan menjadi korban kelima? Oke, diaktifkan dia guys. Asapnya terkena. Diaktifkan. Oh, gak kena. Standby torpedo, standby. Sovralimentazione attivata. Torpedo sudah standby guys. Dan pakai. Nos juga mesin dauh diserang. Wah, mampus. Ya, hancur dengan 3 torpedo saja kapal induk hancur. Itu dah ngamuk banget dia itu. Tapi masih ada skuad udaranya. Dia nanti bingung mendarat di mana tuh skuad udara. Kapal induknya udah hancur, enggak lagi bisa mendarat di mana. Iya, habis pertandingan guys. Ya itu dia. Dapat 894.000 dan 11.000 bintang. 894.000 poin. Ya guys, tolong please like dan subscribe dan komen di bawah biar aku lebih semangat lagi buat reaksi video game perang kapal laut antar kapal laut sedunia. Ada dari berbagai negara. Oke, see you. Bye-bye.